Umai merupakan sejenis makanan laut tradisional masyarakat Melanau Sarawak. Umai juga berkait rapat dengan makanan Jepun iaitu sushi. Tetapi umai juga cukup popular di kalangan masyarakat kita sekarang. Di mana-mana umai tetap menjadi buah mulut masyarakat apabila kita menyediakan makanan seperti ambuyat. Umai merupakan ikan yang dihiris halus-halus dan dibuang tulangnya. Kalau anda tidak mahu membuang tulang ikan pun tidak mengapa. Tetapi lebih baik kalau tulang ikan dibuang supaya kita tidak tertelan tulang ikan. Ikan di laut yang telah siap dihiris akan digaul bersama-sama asam iaitu limau nipis, bawang merah, bawang putih, bawang besar dan tidak lupa lada hidup ataupun lada padi. Untuk lebih sedap lagi, rasa masam pada umai, kita bolehlah menambah lagi dua jenis perahan limau iaitu lemon dan limau nipis. Semakin banyak limau nipis dan lada, semakin sedap jugalah umai yang disediakan. Kali ini, kita berpeluang melihat dua jenis umai yang dikongsikan oleh Hawang Hazazama Haji Abdul Hamid, salah seorang penduduk kampung di rancangan perumahan Kampung Lumut, Mukim Sungai Liang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada penonton. Selamat pagi dan selamat menyaksikan rampai pagi dari Darah Blood. Kali ini pendekatan saya seperti yang saya janjikan, kita membuat pendekatan mengenai dengan umai, di mana umai merupakan salah satu lagi yang cukup popular di Darah Blood ini, di mana pelbagai jenis-jenis umai yang boleh kita buat, dan kali ini kita akan kongsikan tunjuk cara membuat umai. Satu daripada umai biasa dan satu lagi umai ala-ala Thailand. Jadi yang akan membuat penjelasan dan penerangan dan juga membuat tunjuk cara membuat umai, kita bersama dengan Hazazama bin Haji Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kerana berkesudian mengongsikan sama dua resepi yang diberi tajuk umai biasa dan juga umai Thailand. Jadi kami ingin mengetahuilah khasiat umai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khasiat umai ini, isi ikan tenggiri ya, yang hanya disaluti dengan limau. Ada tiga jenis limau. Limau ini parah, ia mematikan segala bakteria yang ada ikan tenggiri ini. So khasiatnya barang ini bagus untuk petani. Untuk kesehatan pun bagus. Ini orang dipanggilkan untuk melancarkan darah pun boleh juga dikatakan untuk melancarkan darah. Khasiatnya lagi bagusnya tenaga ni. Umai ini. Pasalnya petani menggunakan bahan yang darah campur, bahan campurannya limau, tiga jenis limau. Limau kasturi, limau nipis, kapas sama dengan lemon. Alhamdulillah hari ini Bisperamba mengungsikan dua jenis umai. Satu umai kampung, anang kebiasaan lah. Kalau dari negeri Sarawak, kebanyakan umai diorang pun sama. Umai kata ni indah, ada perubahan sedikit lah. Kedua, membuat umai ala-ala Thailand. Ala Thailand ni yang menggunakan santan. And then insyaAllah akan kutunjukkan satu persatu bahan-bahannya. Bahan-bahannya kita ini menggunakan isi ikan tenggiri, bawang merah ataupun bawang manggala, and then bawang pasar, and then kita menggunakan halia, lada padi, lada hidup, sedikit sos ikan, kicap, kicap cair, garam sedikit, lemon, tiga jenis lemon tu lah. Kelakan menggunakan aji pun boleh, tapi kedai aku ini menggunakan, and then perasa, and then also sauce. Umai ini kebanyakan hasilnya dari daerah Tutong. Umai ini sebenarnya orang kadang-kadang membuat resepi yang lain daripada yang lain lah. Pasal umai ini tutung durang dari 40 tahun yang lampau sudah durang membuat umai ini. Tetapi durang memakai daun salad, daun pakai, daun kalsum, bunga kantan. Tapi sekarang masa ini
kata ni orang tahun 2000-an ni diorang ubah umayan ni, diorang menggunakan bunga kantan. Ada yang menggunakan bunga kantan juga, tapi ada yang nak makai. Ada yang menggunakan daun kasum pasal diorang suka orang umayan ni orang-orang dulu menggunakan untuk tenaga diorang bah. Pasal ia masam kan, diorang menggunakan banyak menggunakan garam atau ke badan. Dan pasal tu diorang gunakan limau. And then kalau ketani hanya untuk ketani yang biasanya umai ini kalau ketani menggunakan makanan buyat lah. Kebanyakan orang makan ini umai ini. Sihat umai nyakitnya dari segi umai ini sihatnya untuk tenaga ketani juga. Ketani di badan ini menggunakan banyak menggunakan garam juga. And then sihatnya untuk boleh juga dikatakan untuk menganukan seluruh darah tani. And then kalau umai ini orang awet muda je lah dikatakan untuk awet muda dari segi yang pengalaman habis perambah. Okay. Jadi alhamdulillah untuk penonton kita akan dapat melihat tunjuk cara membuat umai, satu umai kampung dan juga satu umai Thailand. Jadi kita terus bersama dengan Wang Hazan Zaman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Petangan ini saya ingin berkongsikan resepi umai. Yang pertama saya akan membuat umai kampung. Bahan-bahannya 200 gram isi ikan tenggiri, 200 gram bawang merah, bawang besar 50 gram, lada hidup 20 gram, halia 20 gram, serai 20 gram, sedikit sos ikan, sedikit kicap cair, sedikit garam, sedikit perasa, oyster sauce sedikit, and then limau, perasa limau. Dan bahan ini kita gaul semua sekali ya. Resipi umai ini boleh kita gunakan bila tani sama keluarga makan ambuyat. Orang bisalah untuk kan ambuyat. Oleh kerana umai ini adalah mudah disediakan, nelayan biasanya hanya membekalkan bawang, cili, limau, garam apabila turun ke laut. Kemudian, seekor dua ikan pastinya menjadi hidangan mereka untuk menjadikan santapan apabila lapar. Selain ikan, udang dan bubuk sejenis udang kecil juga boleh dijadikan alas perut nelayan untuk dijadikan umai. Umai sangat mudah disediakan dan tidak memerlukan modal yang besar untuk membuatnya. Ingat, umai sedap jika ikan itu betul-betul segar. Jangan tunggu lama-lama kerana apabila ikan itu sudah masak dari olahan campuran limau dan cili, boleh memasakkan ikan secara semula jadi. Alhamdulillah, dok penonton, itu antara yang dapat ditunjuk cara oleh salah seorang penduduk di kampung rancangan perumahan Kampung Lumut ini di Jalan Piai, mengongsikan dua resepi iaitu umai ala kampung dan juga umai ala-ala Thailand. Jadi di sini nampak bezanya antara umai kampung dan juga umai Thailand. Di mana yang membezakan umai Thailand ialah umai Thailand menggunakan dengan santan, kalau umai kampung tidak menggunakan santan. Jadi kita berpeluang untuk merasakan keenakan umai kampung dan juga umai Thailand.
Jadi untuk pertama kalinya saya cuba merasakan umai buatan orang-orang kampung di rancangan perumahan negara Kampung Lumut ini. Sungguh enak, sungguh berselera, apatah lagi kalau kita makan dengan ambuyat. Ini adalah umai Thailand yang menggunakan santan. Juga ada perbezaan di mana umai Thailand rasanya bersantan dan umai kampung tidak bersantan. Alhamdulillah, sudah menonton. Ini yang dapat kami kongsikan untuk rampai pagi dari Darablayt, iaitu umai. Merupakan salah satu lagi makanan yang cukup popular di Darablayt. Apatah lagi orang-orang yang pergi ke laut. Apa yang kami dapat fahamkan, orang yang pergi ke laut membawa bekal umai dan juga sagu, di mana untuk bekal makanan mereka ialah makanan utama seperti umai dan juga sagu ataupun sedikit nasi. Baiklah, hadap penonton, semoga apa yang kami dapat paparkan satu resepi yang cukup menarik dari Darablayt, dan mungkin saja akan kami kongsikan lagi beberapa makanan tradisi di Darablayt. Sampai jumpa lagi, semoga bertemu lagi di keluaran akan datang, dan juga kita akan kongsikan lagi rancangan-rancangan yang menarik dari Darablayt. Akhir kata, semoga kita akan berjumpa lagi di keluaran akan datang. Assalamualaikum.